Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nawwara qulubal mu'minina bi nuril imani wal yaqin wa amarana bi iqamatid din wa ihya'i sunnati sayyidil mursalin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidina tahirin. Salatan wa salatan da'imaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi bi nafsi wa yakun bi taqwallah wa ta'atihi. Innal jannata u'iddat lil muttaqin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idzuhu, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun 'adzim. Sallallahul Azim wa sallallahu rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidina wa syakirina wa hamdulillah wa rabbilana. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, iftahlana futuha alafiq. Tapi sohlana sudorona wa hayyi lana min amrina rasyada. La ilaha illallahu la mawjuda illallah. La ma'buda illallah. La ma'luba illallah. La maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Sabada ngadudikeun salam kawilujengan, salam tahiyatul Islam kapayundan hadrotil muqromin wal muqtaromin para alimil ulama, para masayih, para asatid khusus sesepuh pesantren Ar-Rahman miwah keluargana anu sami kusimpun kehormat jajaran pengurus yayasan Ar-Rahman dikawit ketua sareng rengrenganana anu kusimpulin kehormat para dewan guru, para kepala sekolah sareng para dewan guru na dikawit RA, MI sareng MTS kum sanajana. Alihapun tak dilintut biasa disobatkan ibu-ibunya, termasuk ibu-ibu orang guru di UPIN, di Madrasah Ibtidaiyah Negeri, di Cidua, di Tengah Sabi, anu kusimpun itu hormat. Hadir di kesempatan ini, pemerintah tersana, kepala desa, sekalipun ada para
lanjut ke Jalan Okunang Sanes, Amokaron, Persona Ketua, MUI Desa Kaputihan, Arusami Kusumorma, Amokaron, Ketua DMI Desa Kaputihan, Arusami Kusumorma, Persana Bapak Ketua Kira Kali Jati Waras, Pemitanan, Arusami Kusumorma, Karina Korea, Jati Waras, Arusami Kusumorma, para orang tua wali siswa-siswi di kawan KRA dari MTS Karang Anusara Kusmulona Rila pengetahuan kepada siswa-siswi Satriyan Sabria hadirin hadirat rahimahumullah kurang kesalahan dipayun panjatkan puji lalu syukur kehadirat Allah Rabbul Ghafur alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah dina wakil iu Allah nakirkan Allah ngerasakan kaulah sadaya biasanya sarannya kempel riu patokan silaturahmi kalayan oge mudah-mudahan di riungan kempelan orang sehingga jantan keriungan yang dimarokahan ku Allah subhanahu wa ta'ala amin. Oke mudah-mudahan singkatkan riungan anu agung manfaat maslahat kama urang sadayana amin. Tetapi riungan dilanggar kenaikan kelas perpisahan wisudawan wisudawati harus intihan yayasan Ar-Rahman anu meliputi RAMI FTS FDT Pondok Pesantren Harus Sadayana mudah-mudahan sekali ini kurang riung dina kesempatan ayeuna utami sing jantan masih lalu sunnah rahmat kalimah doa Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya Rabbal alamin sholawat kali salam mulia salamina di curah lipahnir kaji dengan kurang salah ya a'ni habibana wa nabiyana Muhammad sholallahu alaihi wa sallam tapi kali ingat bergumohon kak pengatur waktu penata acara kemarin terus perpalingan kesempatan kamu simpuri di nararaga mesiakir kegiatan satu anugerah ini bahwa ia merupakan haflah yayasan Pondok Pesantren Al-Rahman anugerah khususnya pakai tenang sekaligus nararaga mempunyai ketahui syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala wirehi ina akhir tahun pelajaran akhirnya rupina para putra putri urang sadayana para kustuntas melaksanakan pembelajaran mengejar target serta harapan mudah-mudahan para putra putri urang sadayana jantankan urang kalian musalolah sholihah amin hasil ilmu anu manfaat sing cerdas otaknya jembar manana laluhur harkat martabatna tetapi nasi biasanya kakakak martabat menjadikan orang tua amin ya Allah ya Rabbal alamin orang lebih panggilan sebagai orang tua ramana, ibuna anu mabiayaan anu makalan saditintana sawana sarsa pokosna moga-moga sadayana dipaparina rezeki ku Allah anu seueur jembar kalayan halal amin ya Allah ya Rabbal alamin utami pangéntana sebagai orang tua tecekap sakadar alamat keur urang kali ka pondok pesantren ka madrasah tapi patosna pangéntana tetep tanggung jawab orang tua penuh ngabantos kana kelancaran pembelajaran para putra putri urang sadayana hal sakitu mudah-mudahan ketika urang alamat ke urang kali ke tempat pendidikan pangéntana orang gawe tetap miring ngadidik tetap miring ngabimbing tetap mahakoskeun ka putra putri urang sadayana sebab keberhasilan pendidikan anak tercekap bungsa kadar di pasar red tercekap bungsa kadar di sekolah tapi oleh panggilan butuh bimbingan di para orang tua hasak itu mudah-mudahan urang salena sebagai orang tua gesami hoyong dijantankan orang tua masalah oleh solehah nyancenya
itu putra hoyong soleh tak bisa pangeran ketah diawali di orang tua. Nah, ulah dugikeun ka urang sebagai orang tua pamitenan pun sakadar berharap anak-anak hoyong jantan kurang kali anu soleh, hoyong jantan kurang kali anu soleha. Ari urangna sebagai orang tua tanpa ikhtiar, tanpa berupaya, urang jadi kolot hayat jadi orang tua anu soleh sareng soleha. Karena yakin kesolehan anak-anak tergantung anu janten ibu ramahna. Urang kalimah pun sakadar fotokopi urang. Lek nu aya di budak pasti nu aya di orang tuana. Hal sakitu sakaleuri mudah-mudahan urang oge sebagai orang tua sadayana sing datang orang tua anu saleh salehah. Amin. Palakeun sadayana amin. Karetol maraosna amin. Karetol ibadahna amin. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Da kasebatkeun licik lamun kolot nitah mabudak ngaji ari kolotna tara naon? Terus licik teh mun licik teh. Ulah kaduh metode licik. Budak sina ngaji contoh aku kolot. Budak sina sholat contoh aku kolot. Budak sina orang sholat. Ari kabudak kita sholat. Ari kolot. Nante. Naudzubillah gimin. Dari ari kabudak nyarek udut. Ari kolot na udut. Kira-kira licik ke? Licik ke? Lipang budak kebudu. Jangan ngomong matak belet. Ayo mana belet. Pusuh. Baca kurang kepanjang bapak belet. Kita udut dua. Gitu. Oleh pemerintahan yakin bahwa metode orang tua tanggung jawab terhadap anak-anak teh pemerintahan di nana didikna contohan sanes moksa kadar miwara kami tahun contohan kurang kali dilebatkan KRA kurang kali mual istri namun jawana busana mesti muni di umur kami kata tangkos namanya pemerintahan kurusan luar jenangana orang tua kan dia mengirimkan ulang kali nambah DKRA ulang kali istri mau jalan usaha musik hei hari orang tua anak hei hari ibu anak mau lenci yuk menikmatan sang Allah itu ternyambung baik sekali mudah-mudahan pendidikan dibangun kurang sederhana nyambung atau program di tempat pendidikan di pesantren di madrasah termasuk para orang tua dan sampai-sampai insya Allah saya yakin ketika itu ada kebersamaan atau istilah hal sekolah secara orang tua pamitan insya Allah bakal layak keberhasilan anak pendidikan hasil itu harapan mudah-mudahan pamitan anak kaji saya di putra putri urang sehingga terkurang kali anu saroleh soleh amin. Angka dua anda doakan guru-guru na, sadayana. Mudah-mudahan aranjirai paparingan kesehatan lahir batina. Di paparingan kegiatan di nama laksanakan. Ngadi ikut waktu salin amin. Oke mudah-mudahan aranjirai pengitanan. Sing di paparingan jembar di narizki na. Malihan para guru-guru na. Anu teacan diangkat. Seger kene dasa diangkat ya deh seger. Seseur na. Seger kene seseur na. Itu yang lepas-lepas sudah panggawai negeri itu ada acara-acara yang ngerti panggawai luar negeri pasang itu mudah-mudahan masih di luar negeri senjata negeri sayang amin 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 ya Allah ya Rabbal Alamin maafkan aja maafkan guru-gurunya ya itu bobaya kurang karena masih honor karena jalan hasilnya waktu-waktu mudah-mudahan aja sangat lebih amin ya Allah amin hati lu kan doakan mudah-mudahan ya lembaga pendidikan ada murung di lebet mah ya RA ya dinia aya MTI aya MTS aya pesantren mudah-mudahan sing janten lembaga pendidikan anu barokah sing langkung maja produkna cebolan ieu mas dari madrasah baik itu pesantren moga-moga sing janten kurang kali manfaat di masyarakat amin. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Bapak Ibu sadayana
imtihan baheulama disebut teh saman nyeuhnya samenan baheulama samenan teh momentum anu ditunggu-tunggu ku palapetak ti urang sadayana kabingah palapetak ku tali sadayana pendidikan baik di sekolah di pesantren lamun aya saman teh termasuk kaitan naon pesta wela ngabumbungan baruda garini baheulama punten sejaman sejaman yang simpuri maka sekolah tidak lama termakai senal termakai sepatu nyecernya ayat malaman ke sekolah termakai sepatu ayat dia zaman simpuri maka lewat ke sekolah SDT termakai senal termakai nawan sepatu nyeker nyeker men di sebenarnya minat kau pakai sepatu terlalu sabar namun Agustus pakai sepatu teh namun saman gue mata kolam di suatu pun pakai baju diri teh baju saman pun pakai sepatu yang lain sepatu naon saman dah hari-hari yang sama kalau lama tengah mau naon dah kudah mesti itu agung kalau lama kudah tapi pun dah insya Allah sekalipun kalau lama itu memang kondisinya kalau itu tapi insya Allah dah kami tenarik pendidikan mati kapung mau duduk kayaknya di sana maui kamu ayo lah takut naik temen yang sangat luar biasa kamu kalah putra putri urang sadayana ningali hasil belajarnya lewat prestasi anu di susun ku orang-orang karena para guruna pengintana ketinggali saha anjadkan juara saha anjadkan juara umum malah apa-apa ayah menung maksudnya ayah menung ayah punya terus ayah nama itu dan juga makin nung dulu lah kacau-capai gue lah itu budak-budak yang rupanya mah budak negeri dan ikon dong kita ikon buka kesal-kesal agungnya gitu kesal orang gitu tapi kalau nyakar tinggal ikon lah gitu gitu ayo malah lama kapanan anu prestasi nawan teh bangsa nawan teh nono rencana gini gak itu pindah kelas kami baca nama no gitu di no tapi kan ilum-ilum gitu ayo banyak hal kayak gitu bagi teman mudah-mudahan jadi tak ayo nak ketinggali prestasi para putra putri urang sadayana pangitna kalayan tantos air janten juara ngan moal mata ke juara kabeh nya teh nya kulakon mah hiji kabeh moal nomor hiji mah hiji di sakelas teh eta tah pangitna janten juara mudah-mudahan sing tiasa mempertahankeun nilaina dina taun anu payun amin amin anu teu akan janten juara janten juara janten atau katampi hadiahna teh can kacang darahnya kan tuh juara kan kita tuh ah paling aku orang kejar dan juara kurang berpikir sangat sih dari luar tapi penting orang belajar bener kantornya di pesantren bagus ya di pesantren panggil tenan bahwa orang belajar apa kondisi yakin belajar orang teh kena dihadapi ku kasobara kena dihadapi ku kaulet karena hasilnya ilmu saya sungguh pakai tenang dengan nelkit cerdas ke otak tapi dibalik ya tau dia pakai dibalik ke dasar kata ayah kaulkan hal saat itu atau guru salah murid pakai tenang kata saibah sadayana guru na kulaten guru na sobaran guru na begitu bijaksana pakai tenang para siswa siswi lagi sami pangitan maraga belajar mah kedah sopan kedah anak ulah karena memang ilmu itu gampang itu wae masa itu harapan saya ini mudah-mudahan pangitan sadayana para putra putrana sing hasil ilmu anu manfaat kami jalan lebih hadirin warahmatullahi wabarakatuh bahwa pendidikan dina wangkit ayeuna merupakan mutlak kewajiban pemerintah karena pemerintah kalau kewajiban mencerdaskan rakyatnya mencerdaskan bangsanya maka dina hal ini patut sampai terurang kaji patut bersyukur alhamdulillah wadugi kawan kita ini pemerintah tetap berupaya bahwa rakyat Indonesia harus jantan rakyat anut cerdas anu palalir tinggalkeun kebodohan kumpul dan ibu syukuri patut bersyukur alhamdulillah di dieu pangintenan pendidikan sanes sungkul sakola
tapi oke di sarana-sarana pesantren. Bapak Ibu kena apa? Bapak Ibu kena bangga di mana di Irpang Tentapan ayah sekaligus kepaduan pendidikan pesantren sama pendidikan sekolah. Halo Ibu, halo halo. Araya ya teh. Bisa jadi kabar kene teh nya. Dijak sama dong. Halo. Bener. Mudah-mudahan ada kepaduan itu dah ya. Bahwa pendidikan pesantren, pendidikan sekolah kalau ulang sami penting banget. Kamarina. Masa karena di zaman ayah, nah ibu ya benar ya. Lamun dibandingkan sarang zaman kurang karena zaman kurang 50 tahun ke belakang lah gitu ya. Kau pakai 50 tahun, 4 tahun ke belakang. Tantos kali dengan zaman teparatus berubah dan sangat jauh. Karena segalanya, benar ibu, zaman bahulah kan ayah listrik katamu. Zaman hari tambah masih kena jarang kendaraan. Terus apalagi alat komunikasi zaman hari tambah can ayah, maka tantangan kehidupan termasuk bagi anak-anak di nawak hari tambah pangitan tidak terlalu berat tantangannya teh pak. Bener zaman bahulama mawi bener zaman bahulama baru dah pun tipe-tipe teh resep cari cingkere di taju di masjid atau di bumi bunga bahul lama. Karena namun sebab kenapa bahul lama ada cahaya kongkongan di bumi oke? Bahul lama cahaya tinggal ilun, cahaya hiburan, cahaya kendaraan. Tapi dulu hari ini fakta nyata kemajuan zaman itu tiada ditolak ibu rasa. Ayo nomor termasuk alat transportasi kendaraan motor mobil para kos balat. Hah? 40 tahun kapengker yakin ke jalan Cirwa yang berlama itu ayatnya kali ini truk Jaworo. Barang itu kan? Itu. Mereka tasiknya tidak ditanyakan merapah ke jamu punya bukan mobilnya. Atau nanti kapengker Reza, Reza. Itu zaman hari itu. Seacaknya kendaraan. Tapi tinggal di ayatnya mungkin. Kendaraan ayatnya. Bukan lagi barang mewah kendaraan deh, tapi termasuk barang anu biasa. Di ayat nama di urang ya Allah, oh, lebih simpul yakin di Cinua di dia tiap bumi. Sehingga motor wae mah enggak tuh saling aja lah. Malah mah di dan motor kan kilo nu opat. Bahkan di kawuran mobil oge seueur. Halnya hari ini anak-anak berangkat ke sekolah. Bener. Berangkat ke sekolah. Baheula mah pun dari zaman simkuring nuju sekolah di Talego. Boro-boro marudak urang awak motor atau mobil, baheula mah guru nangkeun air motor dan mobil. Harese. Guru teh ya Allah robi nu ditasi, kenapa sih mobil teh? Eta anu caket mah apa we baheula mah guru dah teh. Halo, acel harese. Halo. Urang mah sakola. Tapi dinten ayeuna bujeng-bujeng guruna baru dak nage ayo nama kasakolate marawa motor malah pemun koma majikan ada mobil dia bakal dibawa kan cari menang kena berpeh buri mau mobil bayarnya pun tadi bu sok baca di satu sisi itu kemajuan alhamdulillah memperingan energi tepuru ayo mapan tapi di sisi lain pun tadi bu di sisi lain itu merupakan tantangan. Sebab disalit karena gara-gara motor anak-anak gagal belajarnya. Bener-bener kejadian persoalan kan deh sanes motor nukul dihilangkan sanes motor nukul dipekerjata itu lo kebutuhan harus deh. Tapi bagaimana orang tua lebih cerdas mendidik anak-anak memberikan kebutuhan tapi tanggung jawabnya anak-anak luar biasa. Halo, halo, halo. Terus tidak di sekolah kaya nama. Kedua, alat informasi HP. Yuh, pengelaman diurang borang-borang HP-nya jelnya. Telepon di harare seh diurang. Pengelaman rek telepon yang paling nongeng karena seeng senang senang. Bukannya lu gak bohong. Pengelaman, ayo nongeng nah. Rek telepon yang paling nongeng karena seeng nongeng.
itu salakina bernyawa di Kalimantan Pak Majikan enggak juru. Kami oh ada teh nelpon cenah ka saya itu kaca kok. Ka saya. Kurni balik Pak Majikan mana enggak juru. Allah. Bukannya dipikir ke suwe itu saya enggak. Benar. Zaman ayo minta ayana HP bukan lagi persoalan barang mewah. Runtah HP dah ya mah. Sana sih. Ayah, listai barang mah runtah HP. Maka di satu sisi itu kemajuan memenuhi kebutuhan. Alhamdulillah. Begitu mudah orang komunikasi. Begitu mudah orang menarik informasi. Bahkan ilmu di dalam HP. Masya Allah, rek ilmu naon atau so. Ilmu terugi ayah kira-kira mah. Coba ini namanya. Begitu mudah ini ayahmu lewat HP. Alhamdulillah. Tapi di sisi lain benda baca yang negatif mah. Akibat HP. Apalagi anak-anak tanpa bimbingan orang tua. Kalau dia terserah bingung, saya urak terasa. Urak tetap diberi HP cerik wae. Tadi bila HP malah ada wae. Susu tegas itu bisa dipakai ngerapekan budak akhirnya mah. Ada rasa? Bahwa mah budak usapnya suka ini gimana cerita? Walau gue diwawalan awan. Rep, akhirnya mah terbisa. Minang karapeh budak unawan. Wah HP. Fakta nyata kan tadi asal ditolak ini. Bener. Nah itu salahnya HP lain, bener, sanes. Tapi justru orang tua, kurang sebagai orang tua harus cerdas. Mendidik, menjaga, melatih anak-anak orang. Berat, Pak. Bahwa macan ayah HP, bahwa macan ayah mod, bahwa macan ayah list. Sanes di ayah tinggal kesehatan, tapi mungkin tidak waktu ya, Pak. Begitu, alamu dibalik ke jenis ayah. Maka betapa berat tantangan hari ini, dihadapi kurang sebagai orang tua, mendidik anak, begitu berat ayah mah. Margi seger agung tantangan budak di pesantren gen terbetah di pesantren gak ingat kue karena HP di pesantren mau umum itu bisa bebas mau motor lah hayang ngetepan kami aku batur anu bebas itu batur mau ulir itu batur mau bebas kemana-mana hese budak kecil di pesantren halo halo halo. Insya Allah di dalam mu'ala, amin, amin. Allah berhormat. Betapa berat tantangan hari ini, Bu. Sementara sebentar, putra teh amanah. Putra teh titipan di Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk cekap kurang, sudah sari, sakala dipasihan kurang. Tuhan ngerdek dan jajah. Tapi justru kewajiban orang tua memenuhi kebutuhan anak. Jasmani, salam, rohani. Cil, halo, cil. Ketekan yang buku kayak sama tau saman bentuk itu mati saman terus Allah Allah tau ke arah kurang baca bandingkan anda wis kapung usahainan hatunya bahwa di nama saya itu udah tetap karena laku ekstra mendidik menang ngadidik oke ngebimbing paput takut di udah sarena karena tantangan hari ini begitu berat dirasakan kurang. Allah karim masya Allah ibu bener soal antara persoalan ilmu ayo nama sumbernya begitu mudah kurang apa bu tetapi apa soal serta berdakan aliasa memperkenalan HP masya Allah bener dak HP agung bisa manfaatkan. Termasuk ilmu pengetahuan, baik itu ilmu pengetahuan umum ataupun pengetahuan agama. Ayah tidak lama. Kanto taros ke kambah Google. Kanto taros ke kaseh Google. Rek muka naon, urusan agama, rek tafsir, rek hadis. Nanyakan ayat Quran. Surah naon, ayat sawarat, gambil kering HP, lama kan? Barisa, yo urama musim, yate ayat, yate surah naon, ayat sawarat, kudu muka kitab Fathur Rahman lila eta teh tapi nape mah enggak diketik kepencet muncul we surat sekian dan sekian masyaallah rek nanya tentang sirno rek nanya urusan hukum naon kan tu naon
buka HP. Begitu mudah hari ini. Sumber-sumber ilmu. Tapi punten bu punten. Bahwa jalma tercukup sekadar pengetahuan ya punten. Tapi lebih penting anak-anak. Termasuk saya apa yang dengar. Membekali diri terhadap akhlaknya. Mami soal para ulama. Ilmu hari ini begitu banyak sumbernya. Bapak ini kita yang anak-anak. Apa ini kita yang anak-anak? Itu tapi punten. Urusan akhlak mah teu bisa dina Google, Cek. Halo, Cek. Urusan akhlak mah moal bisa dina Google, moal, Cek. Tapi akhlak perlu bimbingan, akhlak perlu tarbiyah, akhlak perlu latihan. Maka kamu sebagai orang tua, nu kahiji, pentingkeun anak-anak membekali hatena ku ilmu agama. Pikeun ngadapi tantangan anu tadi. Karena seberat apapun kandangan tadi, kalau-kalau ya, sanajan derasnya kalau harus informasi, sanajan derasnya kemajuan teknologi, lamun putra putri urang parantos dibekali ku ilmu agama tentang tauhid, tentang fikih, tentang halal, insya Allah ibu bakal salamat. Amin, amin, amin. Udah naik. Lain kudu dipeprekan HP-na da eta mah butuh urang oge. Leres. Lain kudu dipeprekan motorna da eta butuh urang mah leres. Tapi justru anak-anak harus dibekali LHT-na ku ilmu agama. Maka anak-anak diharapkeun sanes mung sakadar pinter tapi pinterna teh hayang bari ben. Kapanan pinter teh aya pinter bari bener. Ayah pinter kabali. Bantuan, bantuan.